Marcus Venaligidon bersama Kevin Sanjaya Sukomuljo akan menghadapi ganda putra Korea Selatan, Koh Sun Hyun bersama Shin Baek-hyun, pada final French Open 2021. Duel Marcus Venaligidon bersama Kevin Sanjaya Sukomuljo versus Koh Sun Hyun bersama Shin Baek-hyun itu dijadwalkan berlangsung di Stade Pierre de Coubertin Paris pada Minggu 31 Oktober 2021 malam WIB. Namun guys, seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk terlebih dahulu klik like dan subscribe serta nyalakan lonceng, biar kalian enggak ketinggalan berita terbaru lainnya mengenai Timnas Indonesia dan Badminton Indonesia. Sebelum berhadapan pada final French Open 2021, Marcus Kevin dan Koh Sin telah bertemu sebanyak 3 kali. Artinya, final French Open 2021 akan menjadi panggung pertemuan yang keempat antara Marcus Kevin dan Koh Sin. Marcus Kevin dan Koh Sin mampu menyingkirkan sejumlah lawan tangguh dalam perjalanan menuju final French Open 2021. Marcus Kevin sempat mengalahkan sesama wakil Indonesia Fajar Alfian bersama Muhammad Rian Adianto pada semifinal Sabtu 30 Oktober 2021. The Minions, julukan Marcus Kevin, harus melalui rubber game untuk mengalahkan Fajarian yang datang sebagai unggulan ketiga. Bahkan, Marcus Kevin selaku unggulan pertama sempat tertinggal 17-20 pada game penentuan. Namun, dengan pengalamannya, Marcus Kevin sukses mengatasi ketertinggalan poin hingga memastikan kemenangan atas Fajarian. Sementara itu, Koh Sin bisa dibilang memiliki perjalanan yang jauh lebih terjal daripada Marcus Kevin. Koh Sin datang ke French Open 2021 dengan status non-unggulan. Namun dalam perjalanannya, mereka sukses menyingkirkan sejumlah ganda putra unggulan termasuk Muhammad Ahsan bersama Hendra Setiawan. Di semifinal, Koh Sin juga berhasil mengalahkan ganda putra unggulan keempat asal Malaysia, Aaron Syah bersama Soh Won Yik. Jalan terjal yang Koh Sin lalui membuat mereka layak menjadi penantang Marcus Kevin pada partai puncak French Open 2021. Pertemuan keempat antara Marcus Kevin dan Koh Sin pun bakal tersaji pada turnamen level Super 750 tersebut. Apabila mengacu pada ranking, Marcus Kevin lebih layak diunggulkan untuk memenangi pertemuan keempat kontra Koh Sin. Marcus Kevin berada di peringkat pertama sedangkan Koh Sin masih tertahan di posisi ke-27. Namun, jika melihat dari rekor pertemuan, siapa yang lebih diunggulkan untuk memenangi pertemuan keempat dan menjadi juara French Open 2021? Jika melihat dari rekor pertemuan, Marcus Kevin masih lebih unggul dari Koh Sin. Sebab, dalam 3 pertemuan sebelumnya, Marcus Kevin berhasil memetik 2 kemenangan. The Minions hanya kalah 1 kali, yakni ketika bertemu Koh Sin pada semifinal New Zealand Open 2016. Bermodalkan catatan tersebut, Marcus Kevin punya peluang besar untuk kembali mengalahkan Koh Sin. Namun, Marcus Kevin tetap perlu waspada kekuatan Koh Sin yang terbukti telah mengalahkan sejumlah ganda putra unggulan pada French Open 2021. Di sisi lain, Marcus Kevin pun masih dalam proses untuk menemukan bentuk permainan terbaik. Marcus Kevin secara perlahan saya lihat terus membaik, tetapi belum 100%. Sedikit lagi mereka bisa kembali ke performa terbaiknya. Untuk final, saya harap mereka tetap berjuang konsentrasi dan fokus, kata Heri Imam Piergadi, selaku pelatih ganda putra Indonesia. Dan berikut ini rekor pertemuan Marcus Kevin versus Koh Sin.